Parres. Hollo Fes Control Parres. Hollo Fes Control Parres. Hollo Fes Control Parres. Hollo Fes Control Parres. Kegiatan Merti Dusun yang dikolaborasikan dengan kebudayaan masyarakat setempat menjadi sebuah terobosan yang dilakukan oleh masyarakat Padukuhan Klayar. Acara ini mampu menjadi wadah bagi para seniman setempat untuk lebih mengenalkan keseniannya kepada masyarakat luas, baik masyarakat daerah setempat maupun masyarakat dari luar daerah. Pentas kesenian tradisional ini diharapkan pula dapat meningkatkan minat generasi muda untuk lebih mencintai dan menghargai budayanya. Pertunjukan kesenian kali ini berlangsung dengan meriah. Kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan daya tarik wisata di Padukuhan Klayar, juga memberikan wadah untuk budaya lokal sebagai tempat mengekspresikan diri dalam bentuk seni tradisional. Melalui kemasan wisata yang menarik, acara ini mampu menyedot animo masyarakat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Salah satu tujuan dari warga Padukuhan Klayar mengemas acara ini, selain untuk melestarikan kebudayaan, juga untuk memperkenalkan dan mengangkat potensi setempat. Diungkapkan Bupati Gunung Kidul Badingah bahwa ia mendukung pelestarian budaya utamanya Merti Dusun Klayar dalam mempertahankan adat budaya warga setempat. Selaras dengan tujuan program pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk mengangkat potensi wisata daerah istimewa Yogyakarta, Badingah menambahkan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Gunung Kidul fokus menggarap sektor pariwisata dan budaya, di mana pendapatan per tahun dari sektor ini mencapai hampir 25 miliar rupiah. Dikatakannya bahwa tahun ini Gunung Kidul sektor utara akan menjadi salah satu sasaran untuk dikembangkan terutama di bidang pariwisata. Badingah berharap ke depan tidak hanya di sektor selatan saja yang maju, tetapi sektor utara juga ikut merasakan kemajuan pariwisata. Kawula atas naminipun pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul, derek Bingah, derek Remen, lan ugi mangayu bagyo, wontenipun adicara nyadran saha rasul ingkang pun wontenaken inggih menika saking Padukuhan Klayar Pedumpoh inggih menika sedaya inisiatif saking masyarakat. Untuk menjaga kelestarian alam serta keberadaan air di area petilasan dilakukan penanaman pohon gaharu oleh Bupati Gunung Kidul Badingah. Penanaman tersebut menjadi awal penghijauan dan menjaga kelestarian alam di kawasan Klayar agar tidak tandus. Mudah-mudahan nanti untuk tahun-tahun mendatang senantiasa diberikan limpahan rezeki yang banyak. Yang kedua kalinya sangat bangga karena bisa mengembangkan pariwisata seni dan budaya. Yang mana sekarang seni budaya di sini sudah bisa berkembang dengan baik dan pariwisatanya juga sudah mulai dibuka dengan desa wisata. Harapan kita nanti bisa betul-betul dikelola oleh masyarakat dan nanti sebetulnya untuk kesejahteraan masyarakat. Merti Dusun Klayar merupakan tradisi sedekah yang diselenggarakan masyarakat Padukuhan Klayar setelah dilakukan panen hasil pertanian. Tradisi ini telah dilakukan sejak beberapa puluh tahun lalu dan menjadi agenda rutin tahunan masyarakat setempat. Acara yang didukung oleh Dinas Pariwisata DIY ini menjadi wahana pemersatu warga Klayar
untuk berpartisipasi melestarikan budaya yang adiluhung dan menjadi daya tarik wisata. Menurut Mugiarto, Kepala Desa Kedungpoh, acara Merti Dusun Kelayar dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dan bertambah meriah karena dukungan berbagai pihak khususnya Dinas Pariwisata DIY. Mugiarto menyebut potensi alam di wilayah Kelayar yang asri menjadikannya sebagai desa wisata yang menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah. Kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun pun mengalami peningkatan. Pada musim liburan bisa mencapai ribuan orang. Dengan biaya 5.000 per orang, dua kali putaran, kemudian ada perahu kano, kemudian ada sepeda air model tank, kemudian juga kami menyediakan areal camping ground yang ini sudah terkenal untuk wilayah Gunung Kidul, juga untuk event-event. Kegiatan Merti Dusun Kelayar ini menjadi sebuah kekuatan wisata dan budaya yang tidak bisa terpisahkan, di mana kegiatan ini menjadi aset potensi Dusun Kelayar yang tetap dilestarikan dan dikembangkan. Dengan adanya kegiatan Merti Dusun ini, diharapkan semakin banyak wisatawan yang mengenal Dusun Kelayar melalui berbagai potensinya. Ika Agustiawan, Puspadanta, melaporkan. Con todo el